menarik. Halo Mama Jihan, syaratnya itu udah aku sharing di YouTube aku dan itu tuh lengkap banget di situ. Yang pasti syaratnya itu tuh kita nggak boleh PNS atau ASN P3K. Terus harus punya serdik, harus punya NUPTK juga untuk bisa daftar jadi guru CLC di Malaysia. Terus minimal mengajar itu udah 2 tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Dan itu untuk persyaratan itu tuh nggak bisa di skip kakak. Jadi semisal pas kamu klik link pendaftarannya itu, kamu harus benar-benar isi tuh persyaratannya. Jadi pas pengisian sertifikat pendidik, tapi ternyata kamu nggak punya sertifikat pendidik, kamu nggak bisa lanjut pendaftarannya karena harus diisi nomor serdiknya di situ. Jadi kalau semisal syaratnya nggak lengkap, kamu nggak bisa daftar guys, gitu. Karena banyak banget yang nanya, kak kalau aku nggak punya serdik, aku bisa daftar nggak? Kak, kalau aku nggak punya NUPTK bisa daftar nggak? Nggak bisa guys, kamu nggak bisa melanjutkan pendaftarannya. Iya sama-sama Kak Jihan. Kak Mama Jihan. Yang mau tanya-tanya lagi boleh silahkan di komen guys. Mumpung aku ada waktu nih menjawab pertanyaan kalian yang masih ragu untuk pendaftaran guru CLC ke Malaysia ini. Ada jam toh? Sibuk Pak Kris. Yang mau tanya-tanya lagi boleh guys, kalian drop aja pertanyaannya di kolom komen ya. Nanti insya Allah kalau kamu pertanyaannya muncul, aku langsung jawab. Aku bantu jawab pertanyaannya. Buku siapa? Pak Darwis ya? Halo, selamat pagi. Cus yang mau tanya-tanya seputar pendaftaran guru CLC 2024, kamu drop pertanyaannya di kolom komen ya. Kamu komen langsung aja, aku bantu jawab guys. Pagi untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Yang mau tanya-tanya seputar guru CLC boleh komen. Kalian komen aja guys, aku bantu jelasin di sini. Daripada teman-teman tuh komen-komen aja kan di video-video aku, kadang aku lihat komennya, kadang enggak gitu kan. Kalau aku baca komennya pasti aku balas, tapi kalau enggak kelihatan komentarnya aku enggak bisa. Aku nggak jawab gitu. Silahkan di typing aja kalau mau tanya-tanya guys. Banyak kekuranganku, namun tak pernah ada kata menyerah. Sadarku hisap kelekan aku dianggap kecil.